Kita tewas 2-1 kepada UAE pada malam ini, perlawanan kedua. Adakah kita tidak bernasib baik sekurang-kurangnya untuk membawa pulang satu mata? Ya, kita memang sangat tak nasib baik. Sebab apa? Kita main dah sangat cantik dah. Awal game kita kontrol, second game pun kita kontrol, nasib tak menyertai kita. Banyak mistake-mistake mudah yang dibagi oleh bat kan. Mungkin bat penat sangat kot. Lambat pertukaran, saya rasa salah satu faktor. Okay, first half tadi kita nampak tempo kita sangat tinggi, tapi itu merisaukan juga. Bila tempo dah tinggi, second half kita nampak UAE dah start pegang bola, kita pun dah, energy kita dah kurang. Adakah salah satu sebab? Mungkin sebab energy kita dah kurang. Saya rasa satu-satu sebab, energy memang kurang sangat. Apa, Sumare keluar, terus out. Satu lagi UAE, dia pandai main psycho. Dia psycho player banyak sangat tau. Sampai player pun terikut dan habis kacau game. Apa actually masalah kita di bahagian depan? Adakah kita terlampau mengharapkan Sumare ataupun Mak Yo di depan, macam mana? Saya rasa kita terlalu berharapkan Sumari rasanya. Ha, dah susah nak cari. Kita kena ada apa, midfield Lilidon ke kan. Belum masuk lagi kan. Ha, kita ada midfield yang kreatif macam tu. Kita tak ada midfield yang kreatif, yang boleh hantar depan, hantar long. Bagi saya memang kita kurang bernasib baik lah. Sebab in term of game, kita pun ada control, kita ada attack, cuma kesilapan defend. Kita actually boleh dapat lebih gol, dan kita boleh, dua gol UAE itu actually boleh diselamatkan lah. Apa punca kita terlepas dua gol tadi? Especially dekat second half lah. Kelalaian defend lah bagi saya. Benda yang sama, penyakit squad Malaysia. Itulah, insyaAllah boleh bangun balik untuk next game. Kalau ikutkan first half, energy level kita tinggi, kita berjaya match pasukan UAE. Tapi kenapa second half, sebab energy kita dah kurang ke, ataupun kita berhati-hati di second half sebab UAE pegang lebih banyak bola pada separuh masa kedua? Mungkin first half UAE masih berhati-hati sebab kita tahu UAE pasukan yang kuat. Diorang pun sebenarnya main short pass. Second half baru nampaklah game sebenar UAE. Bagi saya, kita start down waktu lepas insiden dekat corner tu. Waktu tu kita player nampak moral ada sikit ganggu. Itu kita dah bolos satu gol penghujung separuh masa pertama. Second half nampak player susah nak cope dengan game. Nak cope dengan game sebab energy ke ataupun tactical ke, macam mana? Bagi saya tactical lah, UAE lebih press. Kalau kata energy, sampai habis game kita masih serang, kita masih cuba cari gol. Tapi apa pun, luck lah tidak kat side kita. Bagi saya, kita tak bernasib baik tu tak. Kita dihukum oleh kita punya first 25 minit UAE tak main. Bagi saya, we should convert the chances yang ada lah. Early goal tu memang bagus. Dan 25 minit pertama, kalau you tengok, UAE tak main langsung, for me. Yang adakah UAE tak main ataupun kita sebenarnya press, kita punya energy level sangat tinggi, tempo sangat high? All that count, semua masuk. Kita press, kita main 25 minit tu, kita main begitu baik. Kita ada few chances yang kita tak convert. And then that's it. Bagi I tadi, saya cakap dengan kawan I, Arab ni, tim Arab ni 8 minit 70, kalau kita tak boleh convert, kita kena. Faktor I rasa fitness lah for the another 15 minit last tu. Sebab I tengok apa yang striker kita Syafiq Ahmad pun memang minta keluar, so memang dah tak ada tenaga lah. Energy level kita turun lah di second half kiranya. Exactly, betul. Tak berapa. Party Burn agak bit shaky today. Dia okay, dia untuk first punya match untuk Malaysia, I mean untuk official punya game, dia tak memberi impact. Dan juga Syami Kuti, saya tak berapa agree lah dengan apa yang dimasukkan. Yep. Kalau pada pandangan saya, Malaysia sekurang-kurangnya layak untuk dapat satu mata lah at least, based on Malaysia punya gameplay tadi kan. Especially first half, kita main press tinggi. Then I rasa before first goal UAE tu, UAE macam tak main pun. Kita yang all the way memang control game. Adakah sebab UAE tak main ataupun kita punya pressure yang apa, energy level yang tinggi pada first half? Kita punya pressure dekat diorang yang menyebabkan diorang kelang kabut lah. Diorang tak boleh main. Ya, terkejut lah kan dengan Malaysia punya tiba-tiba early press, then dapat early goal pula. And then after dah dapat goal pertama, UAE tu baru nampak diorang confident sikit nak main. Lepas tu ada gameplay sikit lah. Overall, Malaysia main memang okay lah tadi. Just kena repair sikit a bit. Maybe kat part defend or final third ke kan. Okay, kalau ikutkan UAE ranking 65 dunia, dalam dunia, Malaysia 159, jauh beza tu. Adakah malam ni kita match? Kalau based on game tadi lah, nampak kita memang boleh orang kata setanding dengan diorang lah. Walaupun ranking diorang lagi tinggi, tapi kita setanding dengan diorang. Kita memang orang kata hard luck lah tadi. Sebab memang banyak peluang sebenarnya boleh gol juga. Tapi itulah, this is football kan. Bagi pendapat saya, game tu seri. Cuma nasib biasalah. Kita player
fit macam mana pun nasib tu mesti ada dalam penghujung. Bagi saya game tadi puas hati, kita boleh control 20 minit awal, kita boleh full all out, and then kita control ball good, and then bila kita longgar, bila goal penyamaan, so kita agak goyang sikit, tapi kita tetap dalam permainan kita, kita positif dan kita terus try untuk menang lah. Okay, adakah sebab high pressing kita pada first half untuk create energy level yang kita agak tinggi, yang UAE tak sempat nak pegang bola sampai mungkin ke minit ke-35, menyebabkan second half kita dah kurang energy level tu dan membiarkan UAE pegang lebih banyak bola? Untuk energy level tu kita tak boleh cakap pada yang sekarang, sebab mungkin daripada game, efek dia daripada game Indonesia. So bila daripada game Indonesia tu kita mungkin all out main away, so kita perlukan 3 mata penuh dekat sana, mungkin efek dekat sini. Kita mungkinlah, bagi saya, strategi coach nak gol awal. So bila dah dapat gol awal, dia senang untuk arrange dia punya player lah. So macam untuk yang last, lepas 30 minit yang terakhir tu, energy sepatutnya tak ada teruk sangat. Cuma Sumares dia dah start injured, dengan player-player lain pun dah start injured, so dah kacau kat situ, mental strong untuk team. Tapi bagi saya energy mesti kong, sebab dia nak perlukan recover yang cukup, sebab kita ramai kat Indonesia, mungkin bagi saya 100% lebih. So efek dia dekat situ lah. 65 dalam dunia, ranking kita 159, jauh beza tu bang. So sebenarnya kalau based on malam ni, kita sebenarnya boleh match ke dengan UAE sebenarnya? Yes, kita dah sama standard, boleh fight dengan dia punya level. Kalau sebelum ni kita kalah 10-0, kita dah boleh press dia dalam 20 minit all out, mana kita dah cukup bagus. Kita dah boleh control 35 minit yang pertama, yang selepas tu biasalah, sebab kita nakkan gol awal untuk kacau mental orang, dan diorang pun ada player yang World Cup ni orang, so kita nak take advantage cepat. So kalau kita tunggu lagi, so mungkin kita akan loss mungkin banyak 3 atau 4. So kita dapat satu, mungkin gol kemenangan, gol semangat awal kan. Bagi pendapat saya, Malaysia banyak attack, dan kita sizing lah banyak beza lah. Mungkin kita kena kita memang halak lah malam ni. Boleh draw apa tu game ni kan. Harap lepas ni kita akan buat lebih baik lah. Malam ni kalau berdasarkan perlawanan pada malam ni, kita match tak dengan pasukan UAE? Bagi saya sebagai rakyat Malaysia memang bangga lah. Pemain Malaysia dah boleh dikatakan setaraf lah dengan pemain UAE. Sebab kita memang work hard lah. Dan saya paling minat lah Berdenggan. Dia terbaik bagi saya. Dia man of the match untuk abang? Yes, dia lah man of the match. Kenapa dia man of the match untuk abang? Sebab dia placing tu, kalau goal tu memang dia ni lah. Sebab saya harapkan dua sama lah, memang kita confirm lah tadi. Hard luck lah, keeper dia last minute dia dive kan. Rezeki kita tak ada lah kat situ.